kesempatan ya kali ini. Kesempatan kali ini teman-teman, mari kita coba ya ramaikan program kreatif mahasiswa ya, kita ramaikan tahun 2022 ini. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang lolos ya, itu bisa didanai besarannya 5 sampai 10 juta. Ya, 5 sampai 10 juta nanti. Sebagai salah satu syarat mengajukan proposal, teman-teman, ini kelompokan ya. Minimal 3 sampai 5 orang. Batas akhirnya sampai Maret nanti, tapi jangan last minute. Kalau bisa sebelum Maret itu Anda sudah mengajukan proposal, sehingga nanti ketika sudah deadline-nya, teman-teman sudah bisa untuk mengajukan proposal skripsi plus proposal PKN. Perainnya ya untuk partisipasi aja teman-teman ya, partisipasi gitu sama melatih, siapa tuh beruntung gitu. Dulu saya juga waktu apa ya, waktu saya kuliah S2 juga dulu awalnya juga bingung biaya dari mana ini untuk bikin penelitian gitu. Tapi akhirnya ada program namanya PKM ya, itu proposal lumayan itu bisa untuk membuat penelitian kualitatif waktu itu sama gitu. Sama teman-teman yang lain karena itu kelompok gitu. Harapan saya nanti di sini juga teman-teman gitu ya. Jadi mengajukan proposal PKN ya. Mumpung masih ada kesempatan masih semester 6, sebenarnya masih ada 2 kali lagi, tapi kemungkinan besar nanti kalau sudah semester 7 itu fokusnya Anda itu sudah bikin skripsi. Jadi sudah berbeda fokusnya, tidak membuat proposal lagi. Formatnya seperti apa nanti saya akan share di grup ya teman-teman. Nanti kita akan bahas sedikit di akhir sesi. Baik, minggu lalu kita sudah coba ini pertemuan ke-5, ya nggak kerasa ya, kita sudah seperti berjalan. B9 ini harusnya sudah merevisi ya, merevisi temuan penelitian terdahulu gitu. Dan penelitian terdahulu. Jadi begini teman-teman, berkaca dari offering yang lain itu, jika mengerjakan yang di Google Drive itu jangan ditumpuk. Ya, maksudnya apa? Jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk itu maksudnya jangan di EMA, ditumpuk aja, jangan di replace atau ditambah file. Ya. Jadi replace aja sudah nggak apa-apa. Karena Anda yang mengumpulkan 2 ya. Saya jadi nggak ngerti ini yang dulu seperti apa ya. Kayak ini ya. Saya contohkan Artanti Lutfi Fitriani. Artanti ada nggak di sini Artanti? Artanti? Hadir Artanti? Ada Bapak. Nah, Artanti ini sudah ya. Wah, semangat sekali Artanti. Kaget soalnya. Dipanggil langsung kaget soalnya. Iya, Bapak. Lebih baik kaget daripada ditinggal ngopi pagi-pagi. Nah, Artanti ini sudah kemarin baru diedit yesterday jam 10.23. Waduh. PM ini. PM ini jadi jam berapa ini teman-teman ini? Ini jam 10.30 tadi malam ini. Ini ngebut semalam ini. Dia baru ingat, waduh besok ada mapen gitu ya, terus di edit. Nah ini bisa terlihat saya teman-teman ini, tapi nggak apa-apa, bagus karena masih ada teman-teman masih belum di edit ditambahkan ya. Artanti kita lihat sama-sama. Artanti, temanya KBK Multiple Intelligence, caranya kesehatan gizi dan kebugaran jasmani. Judul yang akan diangkat oleh Artanti, hubungan pola kesehatan, hubungan pola kesehatan, kemudian aktivitas fisik. Melalui senam irama, ini senam irama pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Ini adalah judul yang akan dicoba oleh siapa? Artanti ya. Kemudian Artanti
memberikan penelitian terdahulu ada, wah ini kok begini semua, oh ya ada. Ada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya teman-teman bisa buka juga kok ya penyataan, tapi jangan diedit-edit ya. Nanti dia bingung, dibuka aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa melihat layar, nanti bisa masuk ke Google Drive yang B9 itu ya. Judul pertama ada dari Ansori, hubungan pola makanan, aktivitas fisik, promotori kasar pada kelompok A di PAUD. Temuannya apa dari penelitian ini? Akibat gizi yang tidak seimbang, perkembangan emosional yang mempengaruhi perkembangan motorik. Oke. Metodenya apa? Menggunakan korelasional, berarti ini kuantitatif, ya. Hasil yang didapatkan ada hubungan antara pola makan dengan motorik kasar, ada hubungan antara fisik dan motorik kasar. Oke, kuantitatif ini ya. Sumbangan riset terhadap Anda sama-sama mengembangkan. Sama-sama meneliti tentang apa ini, email redaksi aja, perkembangan kalimat yang bagus saja saya tentu komunikator melalui aktivitas fisik itu. Sekarang teman-teman yang lain, apakah Anda sudah melakukan seperti ini? Apakah Anda sudah minum Yakult hari ini? Apakah Anda sudah melakukan ini? Bapak, saya intip ya. Azian, adakah Azian di sini hari ini? Azian. Ada, Bapak. Ada, sudah dikerjakan belum? Terkait yang revisi kemarin belum sepenuhnya sih Pak, karena saya masih bingung sama judul saya sendiri seperti itu. Tapi saya sudah membaca seperti itu Bapak. Aduh ya, coba lihat. Last edit was made 14 days ago, 2 minggu yang lalu ya. Masih bingung ya Adrian ya. Apa ya? Justru belajar ini nanti kita biar tambah bingung ya. Kalau tambah bingung nanti dapat masalah. Lah masalah itu yang nanti akan kita buat skripsi. Oke, mana hilang? Hilang ya? Oh enggak, oke. Nah, apakah masih tetap seperti ini sampai minggu kelima? Azian punya ide? Sama kemarin tuh sempat dapat pencerahan Bapak dari Bapak juga kemarin itu. Nah, terkait masalah saya tuh sempat dapat pencerahan dari Bapak terkait ini bagaimana pola asuhnya orang tua yang terkena isoman gitu loh Pak. Jadi kan biasanya tuh kan ada tuh orang yang awal-awalnya dulu kayak yang isomannya tuh yang terpisah, jadi kayak isomannya tuh yang di rumah sakit sementara anaknya di rumah. Sementara kan kalau kayak gitu kan orang tuanya kan bukan orang tua kan Pak yang mengasuh. Jadi gimana sih orang tua jarak jauhnya ini bisa memberikan apa ya Pak, pengasuhan meskipun dia nggak di dalam satu tempat yang sama seperti itu, apalagi kayak, jadi saya sempat kepikiran aja kayak ngelihat juga anak yang kayak berpisah jauh dari orang tuanya gitu loh Pak, itu yang saya kepikiran. Nah tapi saya belum bisa nemuin jurnal yang tepat untuk hal tersebut gitu. Kemarin saya sudah ada sempat main ke perpustakaan nyari-nyari juga, tapi masih belum dapet yang tepat gitu loh Pak. Tuh, jadi saya belum belum bisa menaruh pembaharuan yang ada di saya, di lembar saya tersebut seperti itu. Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Apapun ide Anda, temuan, ya, masalah itu bisa berasal dari mana aja. Ya, dari ngobrol, dari baca berita, dari baca mengamati sesuatu, ya. Itu ide itu muncul dari mana saja. Yang ingin kita
harus kita latih itu yang pertama adalah kepekaan kita terhadap suatu masalah. Ya. Kembali ke definisi masalah yang gap antara kesenjangan antara realita dan harapan itu, ya semua apabila ada yang tidak pas menurut kita, objektif ya, subjektif ya, jadi kita akan selalu, loh kok begini ya, kok begitu ya, begitu. Itu sensitivitas atau kepekaan yang harus kita latih. Sehari-hari dalam masa sekarang kita selalu melihat COVID, 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 COVID gitu terus ya. Nah, kemudian ada isoman dan lain-lain. Nah, ini juga bisa jadi masalah sebetulnya. Nah, tapi kalau mencari rujukan, tidak cukup banyak yang membahas tentang ini memang. Ataupun sudah ada tapi belum sempat terpublish. Ini masalah kita bersama, kesenjangan ataupun apa, bagaimana pola asuh. Itu banget ya? Enggak. Kesenjangan atau pola asuh pada saat COVID, ya, isoman. Nah. Tapi begini ya, Azian, ketika kita ingin meneliti sesuatu itu, coba lihat dampaknya. Apakah ini berdampak besar untuk keilmuan, pertama begitu. Ya. Nanti kalau COVID ini sudah menjadi endemi, ya, alias semua orang itu pasti akan COVID pada saatnya. Ya. Semua orang akan COVID pada saatnya, maksudnya begini. Di beberapa negara sudah endemi ini. Endemi artinya menganggap wabah ini sudah biasa, seperti flu, ya. Seperti pilek, batuk. Nah, ini coba deh, Anda, saya nggak mendoakan ya. Anda pilek, Anda batuk sekarang. Ada tes gitu ya. Jangan deh, jangan nanti saya jadi doakan ya. Maksudnya begini, sekarang ini lagi ini ya, lagi trennya lagi naik ini Omikron dan lain-lain. Nah, ada yang bilang kalau pilek, batuk nggak usah di swab. Nanti kalau swab itu pasti akan positif. Ya ada betulnya juga gitu ya. Saya kemarin aja iseng itu. Tapi ya bukan iseng, memang badan lagi sakit ya, gitu. Banyak kawan yang enggak lah takut begitu. Nah, artinya apa? Ini sudah menjadi hampir menjadi endemi. Endemi itu sesuatu yang sudah lumrah, ya, gitu. Dalam sejarah mencatat itu ada flu Spanyol itu juga korbannya banyak sekali. Ya, yang sekarang dikenal dengan influenza, ya, batuk pilek gitu, ya. Padahal dulu sebelum ditemukan obat luar biasa, itu juga menjadi wabah, ya. Itu juga punya pes, ya, rabies dan lain-lain, ya, dari tikus dan gigitan hewan atau anjing liar gitu ya. Nah itu sebelum ditemukan obat itu menjadi pandemi, tapi setelah ditemukan obat, ya, akan menjadi endemi. Nah, ketika isoman itu saat ini menjadi isu, ya, beberapa tahun lagi mungkin isoman juga bukan menjadi isu lagi. Jadi seolah-olah orang tua sakit tidak bisa merawat anak. Nah, kalau itu dipaksakan menjadi judul, itu hanya berlaku mungkin cuma 4-5 tahun saja. Atau bahkan kurang. Ya. Kemudian tidak ada lagi isoman, itu istilah itu tidak ada. Istilahnya adalah istirahat di rumah, mungkin begitu sudah. Nah, ya. Isoman kan ada karena saat ini kan ya. Isolasi mandiri gitu ya. Mungkin ketika sudah jadi endemi bukan isoman, ya surat izin sakit begitu ya, izin sakit istirahat cukup begitu. Jadi ASEAN dan teman-teman yang lain yang masih galau itu ketika menemukan ya, Anda merasakan gejala masalah itu coba dilihat ini jangka panjang nggak ya? Ya, bisa berlaku jangka panjang nggak ya? Nah begitu ya. Itu namanya trivial itu ya. Ini sepele nggak ya? Pak, nggak sepele loh. Iya, oke. Kita ngomong COVID-nya nggak sepele. Tapi sekarang begini, banyak sekali, mohon maaf ini ya, di Malang Selatan, saya tahu itu di arah Bantur. Ya ampun, ada telepon lagi, maaf. Siapa lagi? Oh, bentar. Halo, masih ngajar sebentar ya. Oke. WA aja. Terima kasih.
Oke. Di daerah Bantul, Malang Selatan itu dan Jawa Timur daerah apa? Daerah Barat sana ya, Barat itu Trenggalek, Ponorogo dan lain-lain. Ada di wilayah sana enggak ya? Nah, itu kan banyak sekali tenaga kerja asing ya. Mereka bekerja di Hong Kong ya, TKW ya, TKI ya di sana. Mungkin ada yang wilayah daerah barat situ. Nah, itu mereka terpisah loh. Anak-anaknya terpisah dan diasuh oleh kadang suaminya ya, kadang oleh hanya istrinya, kadang hanya kakek neneknya saja di rumah ya. Mereka kontrak 5 sampai 10 tahun menjadi tenaga kerja TKI atau TKW di luar negeri gitu ya. Ada di Taiwan, Hong Kong gitu ya biasanya. Nah, itu masalah yang long lasting itu bisa diangkat. Kalau hanya isoman, saya rasa setelah COVID ini menjadi endemi nggak jadi masalah. Dapat poinnya ya teman-teman ya. Tapi kalau TKI, TKW, nah itu banyak sekali dan masih ada sampai sekarang. Dari zaman saya dulu masih SMA sampai sekarang apa namanya tahun 2022 itu tetap ada, masih ada. Ya. Kemarin saya sempat berjalan ke sana, kemudian ada ke saudara begitu ya, daerah Malang Selatan gitu, takziah saya gitu. Dia bilang ini orang tuanya mana, orang tuanya masih di sana gitu, di Hong Kong loh. Berapa lama? Ya udah 5 tahun ini. 5 tahun loh, teman-teman. Ya. Ibarat Anda ya, Anda melahirkan anak kemudian masih merah, masih bayi itu ya, umur 1 bulan ditinggal, Anda balik-balik anaknya sudah bisa membaca, ini ibu ya. Apa kau ibuku? Begitu dia ya. Karena jarang bertemu begitu ya. Nah, ini kan problem. Bagaimana dia bisa memperoleh emosional attach ya, kedekatan emosional dengan orang tua, dengan ibunya. Gitu. Nah, ya. Kalau hanya isoman itu masalah yang cukup diangkat sebagai makalah saja sebetulnya. Kalau skripsi saya rasa kurang ini, kurang relevan. Loh, Pak, kalau COVID kaitannya dengan pembelajaran gimana? Loh, masih relevan. Sekarang coba prediksi. Salah satu sifat riset kan bisa memprediksi ya. Coba teman-teman begini. Apakah Anda yakin pendidikan akan kembali normal? Normal maksudnya gimana, Pak? Kembali seperti Anda dulu. Sekolah hari Senin sampai hari Sabtu atau Jumat begitu ya. Jam 7 pagi upacara bendera, kemudian jam olahraga berlatih roll, kayang gitu-gitu, kemudian istirahat, pulang jam 1 yang ekskul yang pulang-pulang. Akan seperti itu ke depan? Dan kita akan kembalikan orang-orang menyebutnya new normal? Tidak. Pendidikannya sudah shifting, sudah berubah nanti. Ya. Pendidikan bisa berubah nanti ini namanya. Ya. Buat apa nanti invest apa namanya? Media sarpras e-learning kalau pada akhirnya nanti akan kembali ke tatap muka konvensional. Ya enggak? Pendidikan akan berubah ini. Seperti apa, Pak? Lah itu. Ini tidak ada satupun pakar di dunia ini yang memprediksi ini akan terjadi. COVID-nya ya. Kalau blended learning sudah terprediksi. Kenapa? Karena sejak dulu sudah ada, cuma kita dipaksa untuk masuk, ya. Kita dipaksa untuk masuk. Tahun 2005, 2005, 2006 itu saya sudah melakukan ini loh teman-teman, ya, melakukan seperti ini. Tapi bukan pakai Zoom dulu, ya. Kita pakai yang namanya dulu Skype itu. Nah, ya, untuk belajar seperti ini. Ya, saya ambil short course dulu, Skype ngobrol sama kawan saya di Australia juga pakai Skype. Interview saya menjadi informan waktu itu juga pakai Skype. Ya.
video call dan lain-lain pakai Skype itu. Nah, sekarang sudah berubah kan? Belajar udah kewajiban. Sekarang kita mau nggak mau harus seperti ini. Sekarang yang jadi tantangan, apakah pendidikan anak usia dini nanti setelah pra-pandemi, kejadian pra-pandemi, pandemi, kemudian pasca-pandemi, perubahannya seperti apa? Nah, itu bisa juga diteliti. Ya. Anak saya lagi saya teliti, anak saya, yang TKB itu. Ya. Kakaknya dulu TK konvensional, ya seperti kita pada normalnya. Ya. Anak saya yang ini, cowok terakhir ini generasi pandemi ini, sekolah TK nggak pernah masuk dia. Baru mau masuk, berjadwal seminggu dua kali, sudah online lagi. Nah, the question is, apakah pemahaman anak-anak generasi pandemi dengan normalnya ya itu sama? Nah, ini coba saya hari ini saya coba storytelling ya. Nanti saya akan singgung sedikit beberapa metode ya. Karena saya intip kok banyak sekali yang kayak Artanti, yang kayak ASEAN ini ya. Belum dikerjakan karena masih galau. Dan minggu kelima loh ini ya. Come on, minggu kelima ini ya. Gitu ya. Ini saya coba metodenya hari ini coba storytelling. Ya. Saya coba teliti. Nah, ternyata anak saya sampai sekarang dia baca aja susah loh. Ya. Baca aja dia susah, kesusahan. Sampai dibully sama kakaknya dia. Adik, kamu kok gak bisa sih gitu. Ya. Bayangkan, ya. Anaknya dosen PAUD, anaknya PAUD, PAUD-nya juga belum bisa baca. Tapi kan saya bukan seperti anakku harus bisa baca, enggak, karena PAUD dia biar bermain. Ya. Konsep-konsep dasar kehidupan dia paham. Gitu ya. Share, ya. Empati, sharing, empati, simpati. Nah, saya lebih tanamkan di situ karakter dulu. Ya. Baca bisa, tapi masih nggak lancar. Ada orang tua yang memang memaksa anaknya untuk membaca. Ya. Membaca. Bahkan baca koran bisa lancar. Ya. Baca story temannya di Instagram begitu. Wow, itu kalian itu ya. Anak-anak kan enggak ya. Baca WA gitu ya. Itu bisa lancar. Nah. Karena mereka orientasinya adalah ketika masuk SD dia harus masuk dia harus bisa baca dan calistung ya gitu. Nah, coba deh cari ini kan. Apakah masuk SD anak TK wajib bisa baca? Ada undang-undangnya loh, tidak diwajibkan harusnya. Tapi banyak yang masih memaksakan itu. Paham ya teman-teman ya. Bagaimana stresnya orang tua, bagaimana stresnya anak, ya, gitu. Nah, dari ngobrol-ngobrol gini banyak ide-ide yang akan muncul nanti, teman-teman. Oke, harusnya minggu kelima ini sudah hampir setengah perjalanan kita, itu Anda sudah yakin, ya hakul yakin, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Harusnya begitu. Tinggal nanti pertemuan ke-7, ke-8 itu sudah metode. Kita harus kupas pakai pisau apa. Contoh Artanti ini, nah, kalau judulnya seperti ini Artanti, ya, nanti saya coba cek yang lain. Ya. Artanti ini kuantitatif ini. Ini kuantitatif. Yang saya garis hijau ini, highlight hijau, itu adalah variabel. Ya. Hubungan pola kesehatan. Nah, pola kesehatan ini apa? Apa saja indikator pola kesehatan? Ya. Kemudian aktivitas fisik melalui senam irama. Nah, ini variabel X ya. Variabel X ya, melalui senam irama. Oh, ini korelasional.
gitu. Ini kuantitatif. Ya, harusnya nanti ketika semester pertemuan ke-7 itu sudah harus jelas. Kita akan membuat penelitian ini pakai kuantitatif kah, pengembangan kah, atau kualitatif gitu. Ya, oke. Okay. Saya coba lagi Tasya ya. Oke, okay. Tasya ada logonya ini ya, luar biasa. Saya coba Tasya. Tasya bisa bersuara Tasya? Duh. Kok last edit was second ago. Barusan dibuka ya? Kayaknya saya yang bukan. Tasya? Ah, Tasya belum direvisi. Iya, Bapak, saya belum melanjutkan yang pertemuan kemarin, Pak. Nah, enggak apa-apa ya. Siapa yang mau jadikan ayo. Ini cewek-cewek sibuk semua ini ya. Enggak tahu sibuk apa saya juga ini. Ayo siapa yang mau ini? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa? Mia. Iya, Pak. Mana Mia? Mia enggak ada gitu, Mia. Tapi ada. Mia itu, enggak. Pak, ada Mia, Pak. Nomor 22, Pak. Mana? Di bawah tadi, Pak. Nah, itu, Pak. Terus saya lebih mau tanya sih, Pak, sebenarnya, Pak. Silakan, coba. Jadi saya kan baru ganti judulnya tadi, Pak, karena saya akhir-akhir ini nonton acara gitu, Pak. Jadi di acaranya itu ada anak, dia ini orang tuanya itu dari kenegaraan yang berbeda gitu, Pak, kebangsaan yang berbeda gitu. Nah terus jadi karena orang tuanya yang satu pakai bahasa A, yang satu pakai bahasa B, jadinya dia kayak gimana ya, kalau saya lihat tuh kayak bingung gitu, Pak, sama identitasnya dia, jadinya delay speech gitu, Pak, agak telat bisa ngomongnya. Tapi kakaknya tuh bisa menguasai banyak bahasa gitu, Pak, cuman si anaknya ini yang adiknya agak telat ngomongnya. Nah, jadi saya mau bahas tentang itu. Nah, tadi saya kan cari referensi skripsi atau jurnal-jurnal tentang keterlambatan bahasa karena hidup di keluarga yang multi language kayak gitu, Pak. Tapi jarang ada yang bahas kayak gitu, Pak. Rata-rata tuh bahasnya tentang ya bilingual language kayak gimana biar supaya anak bisa hidup dengan dua bahasa. Ada juga yang bahas tentang keterlambatan bicara gitu. Enggak ada yang secara bersamaan gitu, Pak. Dan sekalipun yang mereka bahas tuh enggak sesuai yang saya harapkan gitu, Pak, yang saya cari. Jadi saya bingung. Kan katanya bisa ya, Pak, kalau misalnya kita bikin skripsi dari konten-konten video gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Caranya gitu, nggak pakai teori-teori itu gimana? Itu yang saya bingungin, Pak. Oke, jadi fokus masalahnya apa dulu ya? Kalau kamu ingin memberikan intervensi, berarti itu eksperimen. Ya, saya ini tahun lalu itu ikut misi survei dari teman dosen sastra, itu dia bikin penelitian tentang ini kemampuan berbahasa, ya, di lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari dua, ya, bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing gitu. Nah, coba cari ini referensinya di Rak Fakultas Sastra, ya. Rak Fakultas Sastra ini referensinya banyak karena tahun lalu saya barusan ngisi, mungkin hasilnya sudah muncul sekarang, ya, hasilnya mungkin sudah muncul sekarang, ya, barusan ngisi ini, ngisi kuesioner. Nah, kalau Mia ingin meneliti, ini harus fokus dulu Mia. Kamu mau ngapain ini? Mau mengintervensi atau hanya mendeskripsikan saja, ya? Kalau mengintervensi berarti eksperimen, ya. Kalau membandingkan itu berarti nanti bisa kuantitatif, ya. Kalau ingin deskriptif lebih jelas itu bisa di kualitatif, ya, gitu. Saya punya kenalan, Pak. Dia juga ngalamin kayak gitu, Pak. Jadi orang tuanya juga dua bahasa, jadinya anaknya speech delay juga. Nah, kalau misalnya saya mau amatin dia, tapi cuma satu orang doang, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Atau harus lebih dari satu orang?
Dua bahasa, masih bahasa apa ini? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pak. Bisa, kalau hanya satu orang saja bisa itu. Eksperimen. Jadi nanti saya full bahas dia gitu terus, Pak. Iya, si objek itu ya, boleh ya. Juga bisa. Eksperimen. Tapi memang pastikan dulu ya, speech delay-nya itu memang karena kultur keluarga atau memang ada secara biologis ya. Apa namanya, sesuatu yang terjadi. Karena speech delay itu nanti penyebabnya tidak hanya dari kondisi lingkungan, bisa jadi ada aspek fisiologis di situ. Kalau itu waktu itu pernah, jadi waktu itu saya pernah ketemu waktu dia masih kecil, Pak. Terus dia diam gitu kan, orang tuanya ngomong, dia terlambat bicara karena di rumah bahasanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Orang tuanya udah bilang kayak gitu gitu, Pak. Jadi saya ingat, terus saya pikirnya, kalau saya wawancara ini aja nanti ya. Gitu. Nah, enggak bisa gitu juga, karena begini, harus ada adjustment dari expertise. Misal kalau memang gini, saya sering kali, bahkan ada keluarga saya juga, ini keponakan saya juga speech delay, ya speech delay, dua bahasa juga ya, dua bahasa juga gitu. Anak saya juga dua bahasa di rumah, dua bahasa dengan mominya, dia bahasa bahasa Inggris gitu. Tapi anak saya yang terakhir dulu apa lancar bahasa Inggrisnya, dia mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Inggris, sekarang malah hilang gitu ya. Nah, justru terjadi di keponakan saya sekarang malah speech delay. Nah, tapi kalau nggak diperiksakan, tidak diperiksa, itu juga nggak bisa saya bilang, oh ini karena dua bahasa, itu nggak bisa. Harus ada judgement dari ahli dokter dalam kaitan ini. Oh, dia ada ini, karena speech delay itu kompleks, ya. Kita menganggap speech delay itu yang wajar, dia kan pemahaman kognitifnya memahami dua bahasa begitu ya. Nah, mohon maaf ya, anak kebutuhan khusus ya, autism katakanlah begitu ya, itu juga sometimes mengalami speech delay loh ya. Autism itu mengalami speech delay. Ada kawan, anak kawan saya juga begitu ya. Usianya sudah berapa? 7 tahun sampai 8 tahun sekarang, tapi dia speech delay. Ya. Gitu. Padahal dengan hanya menggunakan satu bahasa saja di situ. Gitu. Nah, kalau Mia ingin meneliti ini, maka dokumennya harus lengkap. Artinya apa? Si objek penelitian itu benar-benar sudah dites, apakah tidak ada masalah fisiologis di situ. Kalau hanya kata orang tuanya, itu nggak bisa dijadikan rujukan. Ya. Ibarat begini, ada orang sakit, ya. Kemudian dia menggigil, kedinginan, demam. Dia pakai selimut, kedinginan ya. Nah. Lalu kita langsung beri obat aja sudah. Yaudah pakai obat ini. Apa ini? Panadol. Nah, kan nggak bisa seperti itu. Karena kita asumsikan di kepala kita, oh dia sakit itu karena demam flu. Padahal bukan. Bisa jadi dia malaria. Bisa jadi dia penyakit yang lain. Nah, gitu ya. Dapat poinnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung melihat sesuatu, kemudian kita memprediksi, oh ya sudah obatnya ini. Karena ini, obatnya ini. Tidak. Dapat diamnya ya. Nah. Tapi speech delay ini juga bisa diangkat. Ya. Saya rasa ada kok. Saya pernah baca juga speech delay di UM, sudah membaca kok kakak tingkatnya. Saya pernah baca juga. Cuma belum ketemu aja mungkin ya. Ada. Coba search kata kunci speech delay. Kalau speech delay di referensi luar negeri, wah banyak banget. Banyak sekali. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi begini ya teman-teman ya, apapun idemu, apapun inspirasimu itu harus dicatat ya, dicatat. Ya. Ide hanya sebatas ide kalau tidak direalisasikan. Ya. Skripsi itu ujiannya bukan pada saat kamu ujian,
ujian sidang skripsi atau ujian skripsi itu sudah dilakukan ketika Anda membuatnya. Ya. Jadi ujian skripsi itu bukan syarat sidang, tapi ujian skripsi pada saat membuatnya itu juga ujian. Ya. Anda punya apa namanya kesibukan, punya aktivitas lain, tapi ketika sudah komit untuk skripsi, seperti yang saya sampaikan, komitmen itu harus ditulis apapun. Ya. Pak, banyak Pak, ini Pak, ide saya, enggak apa-apa. Pak, saya ganti, enggak masalah. Pak, saya tambah happy. Ya, semakin bingung kamu semakin happy saya gitu. Ya. Gitu. Nah, kan sudah saya bilang, apa namanya? Deduktif atau induktif untuk cari masalah. Lah, ini caranya cara deduktif, cari referensi. Tapi dengan Mia yang sampaikan tadi, Mia itu induktif itu. Dia berangkat dari observasi. Ya, kemudian ASEAN jadi ASEAN tadi induktif juga itu, berangkat dari observasi. Begitu. Dari observasi kemudian dia cari, ASEAN cari, Mia cari dan hanya mendapat satu. Ya. Tentang speech delay ini, ya. Oke, mungkin hari ini sobat saya tambah saya mulai menyinggung sedikit saja pisau saja ya, gitu ya. Pisau apa sih yang bisa kita pakai ya? Kalau masalah tentunya Anda sudah punya banyak masalah, cuma takut benar nggak ya, bisa nggak dipakainya. Jadi disampaikan saja di kelas ini ya. Jadi pendekatan itu kan nanti ada lima ya, lima metode atau pendekatan yang akan Anda lakukan dalam skripsi. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, yang ketiga adalah eksperimen, yang keempat adalah eksperimen atau action research di sini ya, action research kalau kita classroom action research. Eksperimen nanti ada yang non kuasi, eksperimen kuasi itu dibedakan lagi. Lalu yang keempat itu ada yang namanya, saya lupa lagi tadi mau ngomong, eksperimen kuasi, research and development, pengembangan produk, membuat media, membuat bahan ajar, membuat metode, itu di sini metode pembelajar maksud saya. Nah ini di research and development. Yang terakhir adalah mixed method. Mixed method abaikan karena ini hanya pengetahuan saja, mengkombinasikan antara kuanti dan kuali. Udah, ya. Jadi kita fokus ke empat ini. Kuanti, kuali, action research, atau yang namanya eksperimen kalau kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah research and development. Penelitian pengembangan, R&D. Nah, empat inilah yang nanti akan jadi pisau Anda untuk membuat skripsi. Udah. That's all. Hanya itu saja. Ya. Pisaunya itu. Ini coba saya ganti paradigma kita berpikir penelitian itu saya ganti. Kalau kemarin dari masalah, nah sekarang coba saya dari akhir dulu, dari pisaunya dulu. Nah. Sekarang kita bicara pisau kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu sebetulnya apa yang Anda lakukan di yang Mia lakukan ini sudah penelitian kualitatif. Cuma apakah Mia mencatat semuanya dan teman-teman yang lain? Apakah ASEAN mendokumentasikan observasinya tadi melihat orang tua isoman dan lain-lain? Nah, kalau hanya itu hanya merasa feel di dalam hati, kemudian berpikir di dalam kepala di otak kita dan tanpa ada field note, yaitu nggak bisa jadi sebuah penelitian kualitatif. Maka yang dilakukan Mia, ASEAN, dan yang lain itu ketika observasi, catat. Tulis apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dengar, ya, apa yang Anda pegang, semua ditulis, semua. Nah, itu adalah situasi sosial. Ya, itu namanya situasi sosial. Oke ya, oke, saya sambil coret-coret aja biar lebih jelas gitu ya. Ya. Jadi teman-teman dalam penelitian kualitatif itu, ini saya coba kenalkan kualitatif dulu ya, harusnya belum tapi saya tak coba curi start dulu ya. Dalam penelitian kualitatif itu semua aktivitas itu dicatat,
Semua aktivitas itu dicatat. Itu namanya social situation. Oke, sebentar. Oh, belum tayang ya. Bentar. Oke. Oh, saya stop share dulu. Oke. Jadi kalau Anda itu orangnya suka mengamati dan lain-lain, itu cocok. Cocok sekali untuk meneliti kualitatif. Ya. Masalahnya adalah apakah Anda mencatat itu semua. Nah, karena penelitian kualitatif harus benar-benar dicatat. Kalau nggak dicatat, nggak bisa jadi pengajaran. Itu dia. Ini singkat saja ya, jadi teman-teman nanti apa saya kenalkan singkat ya, sebelumnya belum ini ya. Belum apa namanya? Belum saatnya untuk kita kenalkan kualitatif, tapi nggak apa-apa. Kualitatif ini di teman-teman. Jadi penelitian kualitatif itu adalah kita meneliti sebuah situasi sosial. Berarti ilmu sosial bukan ilmu sosial namanya. Social situation. Social situation itu bagaimana perwujudannya dalam sebuah penelitian. Jadi yang akan Anda amati itu ada namanya triangle social situation. Ada segitiga sosial situasi. Yang pertama adalah di sini adalah aktornya. Aktornya adalah manusianya. Kemudian ada place, yaitu lokasinya, tempatnya atau apa, ya, wilayah dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah activity, aktivitasnya. Ini yang namanya social situation. Yang kita teliti apa? Yang kita teliti itu ini. Ada place, ada activity, ada aktornya. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang meneliti tentang social situation. Anda bisa melihat tempatnya, bisa melihat aktivitasnya, itu aktornya. Dalam sebuah fenomena sosial. Dalam case-nya speech delay, aktornya siapa ini? Ada dua, ya. Siapa, Pak? Ada parents, ya. Ada parents dan ada anaknya. Orang tuanya. Yang dinilai, yang dilihat, ya. Aktivitasnya bagaimana mereka berkomunikasi. Setiap hari. Komunikasinya seperti apa. Place-nya mungkin bisa di rumah, bisa di sekolah, dan lain-lain. Ya. Ini adalah penelitian kualitatif. Lalu bagaimana cara untuk meneliti sebagai penelitian kualitatif? Yang pertama,
metodenya dalam penelitian kualitatif itu sudah pasti Anda lakukan pengumpulan datanya, ya, pengumpulan datanya adalah observasi. Nah, ini kan Anda sudah melakukan observasi secara tidak langsung. Observasi itu ngapain? Mengamati, ya. Anda mengamati itu melakukan observasi. Itu salah satu pengumpulan data kualitatif. Lalu ada lagi namanya wawancara. Mia sudah melakukan wawancara itu, tapi hanya ngobrol. Wawancara di kualitatif itu harus in-depth interview. Wawancara yang mendalam. Berikutnya, pengumpulan data kualitatif itu harus ada metode dokumentasi. Nah, dokumentasi zaman sekarang lebih gampang. Anda pakai vlog gitu bisa, ya. Gitu. Anda pakai video bisa, pakai foto bisa. Ya. Lalu proses pengumpulan data berikutnya adalah namanya triangulasi. Nanti saya jelaskan triangulasinya apa. Triangulasi itu gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, biasanya kita bagi observasi, wawancara, dokumentasi itu ada sumbernya, datanya, waktunya, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan untuk triangulasi, ya. Ini mengecekkan validitas. Kita ke observasi dulu. Peneliti kualitatif gimana? Peneliti kualitatif sukanya jalan-jalan, bawa ballpoint, kertas, bawa laptop dimanapun dia berada, kemudian dia catat. Hari ini hujan es dan dingin, siswa TK, murid-murid TK A cenderung diam, belajar di dalam kelas, nah seperti itu, dicatat semua seperti itu, semua aktivitasnya, cuacanya panas, cuacanya mendung, ya, situasinya tenang, ya semuanya dicatat seperti itu, ya. Itu adalah observasi, pas semuanya harus di ini, iya, harus bercerita, itu masuk dalam sebuah catatan lapangan. Apa yang disebut dengan catatan lapangan. Kalau saya tidak mengumpulkan, gimana? Nggak bisa. Karena data kualitatif itu harus benar-benar ditulis. Gitu. Penting nggak penting, Pak? Masa gitu aja ditulis? Loh, semuanya penting, teman-teman. Ya. Di penelitian kualitatif itu, semua bisa menjadi data, semua itu bisa jadi sumber Anda, gitu. Oke. Lalu pengumpulan berikutnya adalah wawancara. Wawancara, pilihlah informan kunci. Siapa yang akan Anda wawancarai? Informan kunci ini penting. Kadang kita salah dalam menentukan informan kunci. Ternyata dia tidak menguasai topik yang akan kita teliti. Sering terjadi seperti itu. Dan kita ganti informan. Lalu dokumentasi wajib kita lakukan, ya. Dokumentasi wajib kita lakukan. Foto dan lain-lain. Yang terakhir adalah triangulasi. Nah, triangulasi ini bagaimana? Triangulasi itu kita bisa bagi triangulasi menjadi tiga lagi, yang namanya triangulasi sumber, kemudian triangulasi data, dan triangulasi waktu. Nah, maksudnya apa, Pak? Ini adalah menguji validitas sebuah penelitian kualitatif. Contoh triangulasi sumber.
Anda menginterview si A. Anda interview. Si A menyatakan bahwa speech delay ini dikarenakan kita menggunakan dua bahasa. Oke. Okay. Ya. Konfirmasi informasi, katakanlah saya berikan informasi X gitu ya. Lalu kita harus bertanya kepada si istri, apakah betul konfirmasi ini dia menjawab X? Ternyata dia juga menjawab X. Sama. Nah, ini adalah triangulasi sumber. Ya. Kita tanya lagi sama siapa? Ke saudaranya si ini, informan ini. Apakah betul ini menyatakan bahwa informasi seperti itu? Ya, betul. Nah, maka kita sudah melakukan triangulasi sumber. Sekarang kita melakukan triangulasi data. Kita mendapatkan informan mengatakan bahwa informasi itu X juga ya, atau Y begitu ya. Nah, triangulasi data, kita lihat data dari observasi kita seperti apa. Apakah sama dengan Y atau tidak? Lalu kita lihat data dokumentasi, apakah sama dengan Y atau tidak? Jika sama, maka kita sudah melakukan triangulasi data. Kalau triangulasi waktu itu adalah durasinya dan waktu wawancaranya. Di hari Minggu, bulan Februari, dia menyatakan informasi itu X. Lalu kita tanya lagi bulan depan. Apakah dia tetap menggunakan X atau Z? Gitu. Lalu kita tanya lagi, 3 minggu lagi. Apakah dia juga tetap X atau yang lain? Waktunya yang akan kita atur. Nah, ketika kita bertanya ini, itu nggak boleh pertanyaannya yang kaku, harus natural setting. Sudah saya pernah jelaskan belum misalnya? Belum. Harus natural setting. Natural setting itu harus bertanyanya seolah-olah tidak mengarah ke situ. Jangan sampai dia seolah-olah itu sedang diadili. Gitu. Sehingga kita mendapatkan informasi yang valid. Ya, ini sedikit saja kualitatif supaya teman-teman ada gambaran. Detailnya nanti sebenarnya di pertemuan ke-7 dan ke-8 setelah UTS. Banyak sekali model-model analisa penelitian kualitatif dari teorinya Mason, Huberman, Spradley, Creswell, itu banyak ya, nanti coba saya akan share contoh-contohnya. Nah, penelitian kualitatif itu bisa selesai apabila data-data itu punya benang merah. Data-data ini punya benang merah. Saling terkait satu sama lainnya. Kadang ada informasi itu yang nggak penting, teman-teman. Kita tanya soal speech delay, kok dia menjawab soal ini ya, soal gizi anak ya. Ya udahlah, nggak usah kita tulis itu. Nah, itu nggak boleh. Dulu ada namanya reduksi data. Tapi berkembangnya teori, muncullah istilah kondensasi. Kondensasi itu data yang kita dapatkan dari observasi, wawancara, dokumentasi, itu jangan dibuang. Tulisan-tulisan kita itu jangan dihapus. Nanti kita beri yang namanya coding. Kita labeli yang namanya coding. Coding itu apa, Pak? Coding adalah klasifikasi. Contohnya, percakapan-percakapan apakah yang arahnya ya menuju kepada speech delay,
Lalu apakah ada pertanyaan-pertanyaan soal kesehatan atau statement soal kesehatan? Apakah ada statement soal pola asuh? Adakah tentang karakter? Jadi ketika kita wawancara itu kan pasti ada jenis-jenisnya ya. Oh, kita lagi ngobrol-ngobrol. Ini topiknya tentang apa nih ngobrol? Tentang kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tentang kesehatan kita bedakan. Oh, dia lagi cerita soal apa ini? Soal karakter anak-anak saya itu yang satu ini keras kepala, dia cengeng, dia manja dan lain-lain. Ya, ini ceritanya. Statement-statement ini yang nanti yang dijadikan keterangan. Jadi penelitian kualitatif itu bakal tebel banget, teman-teman. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ya? Baik. Ini coding ini dilakukan fungsinya untuk apa? Agar kita punya peta, ya, namanya ini roadmap. Roadmap peta jalan penelitian. Dalam penelitian kualitatif. Ya, ini sekilas saja jadi teman-teman biar biar dapat ini. Nah, kalau kuantitatif bagaimana, Pak? Kalau kuantitatif saya udah pernah cerita ini kuantitatif ya. Anda hanya membandingkan treatment X terhadap Y, apakah ada hubungannya? Ini contohnya punya penelitiannya siapa tadi? Saya apa judulnya? Yang hijau tadi, Artanti tadi. Punya Artanti tadi. Ini. Ini Artanti. Nah, ini kuantitatif nih. Apakah ada hubungan pola kesehatan dengan aktivitas dan aktivitas fisik melalui senam irama? Nah, gitu ya. Ini bisa jadi penelitian kuantitatif. Oke, dapat ya. Coba siapa lagi yang mau di buka ini, karena saya cek kembali teman-teman belum lo ya, ini aduh kok banyak yang ini 31 ya, 31 saya Bapak Sela. Oke, Sela, coba Sela Nyuvita. Sela Anissa, Pak. Oh, Sela Anissa, sebentar. Sela Anissa, oke, bentar Sela. Wow, Mas Aris dan Mbak Kinan, ya. Temanya layangan putus. Oke. Ya, ini inspirasinya dari layangan putus juga ini mungkin. Oke. Kasus perceraian orang tua mempengaruhi pola asuh terhadap karakter anak. Ya, judulnya masih belum belum pas ya. Nah, nanti kita cari ya. Oke. Referensinya kegiatan parenting. Oke, referensi 2. Studi kasus single parent. Nice, ya single parent. Oke. Peranan pengasuhan kakek nenek. Belum tentu diasuh kakek nenek orangnya orang tuanya itu cerai, bukan, belum belum tentu begitu ya. Pola pengasuh orang tua enggak,
ayah single parent, wah keren juga ini. Dari ayah single parent mamanya, sekarang ayahnya. Oke, bagus. Oke, Sela, boleh diceritakan sedikit apa ini tujuannya? Itu kan saya mengambil tema itu karena lihat di lingkungan sekitar gitu, Pak. Ada kan keluarga yang bercerai, terus anaknya dikasihkan ke orang tua pengganti kayak kakek neneknya gitu, Pak. Jadi saya tertarik buat ambil kejadian itu, Pak. Daerah mana itu? Sulawesi, Pak. Di tetangga saya. Loh, kamu di Sulawesi? Iya. Sekarang lagi di Sulawesi? Enggak, Pak. Di Malang. Nanti kalau bikin penelitian mau ke Sulawesi sana? Kayak saya juga kurang tahu, Bapak, kayaknya mungkin mau ambil yang di sekitar sini, cari-cari gitu, Pak. Oh, cari-cari orang yang cerai. Wah. Gitu. Ya. Ya, oke. Ya. Kasus perceraian orang tua membentuk karakter anak. Nah. Coba kamu cari judul-judul ini ada di rak psikologi, fakultas psikologi, ya. Iya, Bapak. Saya pernah baca itu tentang divorce, ya, perceraian, kemudian mempengaruhi pengasuhan karakter anak, ya, persis judulnya tapi bukan begitu. Perceraian orang tua mempengaruhi pengasuhan. Ini kan modelnya begini. Judulnya ini seolah-olah jadi begini, ya. Kasus perceraian orang tua mempengaruhi pola asuh terhadap karakter anak. Jadi gini, ketika makan Anda kenyang. Nah, judulnya begitu ya. Ya mesti, kalau makan nambah lapar kan bukan. Nah, namanya perceraian itu pasti mempengaruhi karakter anak. Nah, tapi yang ini yang unik adalah kasus perceraian orang tua mempengaruhi pola asuh terhadap karakter anak. Pola asuh. Nah, apa itu pola asuh? Nah, ini harus jelaskan dulu. Pola asuh itu apa? Jadi ada tiga kata kunci di sini. Ada perceraian, ada pola asuh, terhadap karakter anak. Pola asuh ini bagaimana? Ini perlu dijelaskan di dalam penelitian kamu nanti. Ya. Pola asuh. Nah, di dalam judulmu yang ini sudah keren ini sebetulnya. Pola asuh orang tua single parent pada pendidikan anak SDN ngeklik namanya SD tapi ini ya. Nah, SD. Nah, dia menggunakan apa ini? Kira-kira pakai metode apa ini kalau ceritanya seperti ini? Sela, teman-teman yang lain. Kualitatif. Nah, dia pakai kualitatif. Nah, ya. Jadi dia di penelitian ini itu temuannya ini sudah dibaca oleh Sela. Orang tua bagaimana pola asuh orang tua single parent sehingga anak bisa meraih prestasi yang baik bahkan tidak kalah dengan anak-anak yang mempunyai orang tua utuh. Nah, mungkin ada case di sini ya, saya belum baca. Ada case dia single parent tapi dia malah lebih anaknya lebih ini ya, lebih berprestasi atau punya keunikan gitu ya. Nah, sehingga si peneliti melakukan wawancara. Ya apa sih? Bagaimana sih? How come? Bagaimana ya? Bagaimana bisa Anda bisa mendidik anak seperti itu padahal Anda single mom, katakanlah begitu. Nah, ya, kualitatif. Nah, boleh. Yang perbedaannya apa? Mungkin karena ini SD, ya. Yang kamu akan teliti itu adalah TK. Paham ya? Apa ada bedanya nggak? Lo ada bedanya loh. Ya, ingat Golden Age. Golden Age usia berapa teman-teman? Golden Age ada yang bilang 0 sampai 5, ada yang bilang
0 sampai 11 ya. Usia golden age sudah kan semester 6 masih ini ya. Usia-usia krusial itu golden age itu ya. Ya. Kalau SD with a single mom, with a single dad itu sudah bisa mungkin. Ya. Tapi kalau apa namanya? Usia kelompok bermain, usia playgroup, preschool, TK, ya, bagaimana? Gitu. Berbeda pasti. Saya kemarin lihat TikTok atau apa gitu ya, itu yang SD gitu ya. Dia bernyanyi-nyanyi begini, bawa bunga itu ya. Mungkin teman-teman lihat bawa bunga begini. Terus tiba-tiba memberikan bunganya, teman-temannya menyebar di panggung, dia turun, apa temannya turun pada ngasih bunga ke ibunya masing-masing gitu ya. Saya lihat TikToknya siapa itu gitu. Ya. Si anaknya itu yang si tinggal satu murid, dia di atas tetap di atas panggung gitu ya, karena enggak punya ibu gitu ya. Dia enggak punya ibu. Nah, itu so sad lah pokoknya ya gitu. Kemudian dipeluk sama teman-temannya yang lain. Nah, dalam hal seperti itu kita lihat loh, iyalah ini hari ibu, kemudian mereka mempersembahkan tarian ibu dan memberikan persembahan untuk ibu sebuah bunga, dan dia bingung di atas panggung tetap bernyanyi karena dia nggak orang tuanya entah nggak tidak datang atau memang dia tidak punya orang tua. Nah, ya, yang kemarin saya nonton sekilas di TikTok itu. Nah, itu berbeda dengan case-nya ketika anak itu adalah anak usia dini. Ya, berbeda sekali. Single parent-nya itu orang tuanya saja, maksud saya adalah si ibunya saja, atau bapaknya saja, itu juga beda. Nah, makanya kenapa saya tadi saya tanya, ini kualitatif dan Sulawesi. Kalau Anda ingin meneliti kualitatif, Sela, itu benar-benar Anda harus melihat secara keseluruhan. Kalau perlu Anda tinggal di situ juga. Gitu. Kalau Anda ingin mencari pola, polanya gimana sih orang tua single parent ini? Nah, itu dengan kuantitatif bisa mencari apa namanya model, pola. Oh, ternyata orang tua single parent itu punya kecenderungan begini loh. Dia lebih keras ke anaknya atau dia lebih lembut ke anaknya. Nah, karena begitu. Keras dan lembut. Nah, itu punya inian, punya apa namanya? Kesamaan gitu ya, pattern yang sama, pola yang sama, itu bisa kuantitatif. Tapi kalau kualitatif hanya satu objek demikian, itu benar-benar harus in-depth. Ibarat fenomena gunung es itu iceberg. Iceberg itu apa? Gunung es. Kecil, di sininya kecil gitu ya, tapi di bawahnya besar. Di bawah permukaan airnya itu besar. Nah. Paham ya, Sela ya. Nah, bagus, nggak ya, apa-apa, bagus, bagus. Ya, ide-ide itu bagus. Ya, ide-ide itu bagus. Baik, Pak. Nah. Cocoknya ini kualitatif memang. Cocoknya mencari ini kualitatif. Bagus. Tapi pertimbangkan juga itu, kalau kualitatif apa tidak sensitif ya orang tua single parent itu. Nah, ini perlu dipikirkan juga ya ketika Anda menggali informasi itu ya. Kenapa masa Anda tanya kenapa Anda bercerai Mbak Kinan, nah, gitu ya, karena ada Lydia dan Ira itu, masa begitu kan enggak ya, kan lebih ke pola asuhnya kan begitu. Nanti Anda jadi gibah. Memang dia itu nggak pernah pulang, jadi begitu. Nah, bukan fokus kepada pola asuh, malah
Anda menggibahi si mantan suami atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi itu terus. Pak, berarti nggak boleh tanya. Ya, kalau dia main cerita, dengan dia bercerita itu Anda bisa menggali informasi, why not? Nggak apa-apa. Paham ya, teman-teman ya. Peneliti kualitatif itu begitu. Gitu. Istri saya itu seorang psikolog. Ya. Itu kadang saya sempat apa, takut juga itu ya. Dia tanya apa itu saya takut. Takutnya apa ini saya diobservasi deh gitu. Ya. Saya suka diobservasi, diem dia. Oh. Kemarin enggak pulang kemana? Ini kan meeting gitu. Iya, udah gitu aja. Aduh. Mana? Ya enggak bukan aduh apa, saya enggak apa, enggak masalah apa-apa ya. Cuma wah ini saya lagi diobservasi ini gitu. Jadi peneliti kualitatif itu natural, benar-benar natural. Ya. Nggak boleh terbawa emosional gitu, nggak boleh. Kemudian ketika dia si informan itu menceritakan sesuatu, kemudian Anda larut, ya, nah itu mempengaruhi apa? Apa yang Anda tulis nanti? Oh ya betul, suaminya itu memang begitu ya, mampu membelikan penthouse begini, wah begitu ya. Nah, Anda menulis dan nggak boleh begitu. Yang Anda tulis itu adalah persepsi si informan. Persepsi si informan. Dan ini bukan penelitian yang pendek ya, Sela dan kawan-kawan yang ingin kualitatif. Kualitatif itu penelitian yang memerlukan waktu. It takes time. Nah, saya pernah cerita belum? Kalau dulu saya diajarkan kualitatif itu oleh pembimbing saya. Belum pernah cerita ya? Nah, saya dikenalkan kualitatif dulu pada saat saya kuliah S2 pendidikan luar sekolah. Pada saat itu, kualitatif saya nilainya di S1 itu C. Ya, saya bingung dulu kualitatifnya, bingung saya. Kan dulu ada kuantitatif, kualitatif gitu. Nah, saya suka hitung-hitungan, kalau kualitatif enggak begitu. Nah, oleh almarhum Prof. Munzir, dosen UM dulu, itu saya diminta untuk begini, Yudit, coba kamu teliti persepsi pendidikan menurut warga pesisir, nelayan, gitu ya. Pesisir pantai, nelayan. Siap, Prof. Gitu. Saya mikir begini, ini mata kuliah metodologi penelitian. Saya mikir kualitatif, kebagian apa? Saya bagian kualitatif disuruh begitu. Saya bingung. Apa yang lakukan saya baca-baca penelitian kualitatif. Oh, harus observasi. Udah, langkah satu apa saya? Saya cari tempat untuk mencari informan kunci. Kalau pesisir, maka saya nggak mungkin carinya di gunung. Nggak mungkin ya. Saya carinya pasti di pantai. Nah, sekalian jalan-jalan, saya ke situ Bondo aja itu, Pasir Putih. Ya. Kan asik ya. Belajar sambil healing ya, kalau anak-anak sekarang healing nih, gua butuh healing. Nah, dulu nggak ada healing saya. Kita road trip, kita trip gitu. Sampai sana ngapain saya? Bakar jagung ya, udah begitu udah ya, nyantai, lihat main-main air begitu ya. Ini bapak niat penelitian atau niat wisata sih loh? Ini penelitian kualitatif begitu. Ya. Ya. Jangan terlalu saklek penelitian kualitatif itu. Kita bawa ini, bawa laptop gini. Oke, dibuka laptopnya. Baik, saya akan wawancara. Itu enggak begitu. Ya. Ya. Enggak seperti itu. Kualitatif harus natural. Ada sekitar 3-4 bulanan. Hari pertama saya PP ya. Hari kedua bukan hari kedua dalam berurutan ya. Hari pertama saya ke sana pulang pergi lihat situasi. Oke. Kemudian berikutnya saya ke sana mencari tempat tinggal, berkenalan dengan warga, gitu ya. Kemudian saya ikut terlibat dalam aktivitas mereka, ikut melaut, saya juga ikut melaut dulu, ya, ikut melaut. Kenal, berkenalan, ya, bangun empati. Pernah kan saya jelaskan kan, kualitatif itu harus empati yang dekat, gitu, empati. Saya cerita, Bapak, Bu,
long story short ya. Anaknya itu kan ada empat nih, ya apakah nanti akan semua jadi nelayan, teruskan usaha ini? Enggak mas, ya dulu dipanggil mas saya ya, ya sekarang juga masih mas lah mungkin, banyak yang manggil mas itu juga. Saya kepingin anak saya ini apa sekolah biar kerjanya juga nanti di pabrikan bisa apa, nah begitu. Nah, unik ya, jadi seorang nelayan dia tidak menginginkan anaknya itu menjadi nelayan, ya biarlah bapaknya ibunya aja yang nelayan, bermata pencarian sebagai nelayan sudah, anak-anak kalau bisa jangan. Nah, dan itu pola yang saya dapatkan begitu. Ini kan saya hampir 6 bulan waktu itu. Ya. Lalu solusinya bagaimana? Dengan biaya yang terbatas, dia tidak mengikuti pendidikan formal. Dia mengikuti pendidikan non-formal, kesetaraan. Nah, itu adalah itu adalah cerita seorang nelayan itu dalam penelitian kualitatif saya ternyata tidak menginginkan anaknya itu meneruskan profesinya menjadi nelayan. Dia ingin menjadi yang lain. Bekerja di pabrikan. Ya. Begitu. Itu tahun 2010 ya. Hampir 12 tahun yang lalu itu. Gitu. Ya. Hampir saja saya juga ini ya. Karena ya begitu ya. Kita mahasiswa begitu ya pasti ada yang tertarik begitu ya, ada waduh ada ini dari Malang gitu mesti gitu, bukan cinta lokasi tapi kita akrab gitu ya, kita akrab gitu. Karena untuk menggali informasi gitu. Nah, penelitian kualitatif itu begitu teman-teman, tadi saya ceritakan tuh, saya catat setiap malam. Ya, malam saya cerita. Ya. Kemudian pagi saya sarapan apa, saya cerita. Aktivitasnya seperti apa, saya ceritakan, tulis semua itu di dalam sebuah catatan lapangan. Ya, catatan lapangan. Kemudian saya pisahkan, oh ini ngobrol soal kehidupan, ini ngobrol soal pendidikan, oh ini percakapan-percakapan yang temanya tentang keluarga, ini percakapan tentang finansial, ini percakapan tentang harapan, nah begitu. Itu saya bedakan coding, itu namanya coding. Pulang ke Malang, saya bawa ke kelas, waktu itu 16 kali pertemuan. Pertemuan ke 16, dosen saya menyatakan gini, ini jadikan tesis kamu, udah. Karena ini penelitian kualitatif. Berarti secara nggak langsung, jalan-jalan saya ke sana, ya, itu menjadi sebuah penelitian kualitatif. Paham ya teman-teman ya? Semua aktivitas saya di situ, potret, video, wawancara, mengamati, asal itu dijadikan sebuah naskah, itu data kualitatif itu. Gitu. Ini bahaya nih, ini. Kalau teman-teman menelitikan kualitatif ilmu sosial bahaya karena perempuan kan meneliti di desa ini ya, nanti ada kepala desanya masih single, nanti Anda bisa bahaya nanti ya. Bahaya tapi nggak apa-apa Pak, yang penting kepala desanya juga single juga gitu ya. Nah, banyak kisah-kisah seorang meneliti kualitatif mahasiswa kemudian jodohnya ternyata informannya itu banyak karena seperti itu. Nah, dalam pendidikan anak usia dini teman-teman juga sama ya, yang Anda teliti siapa ini, orang tuanya kah, gurunya kah, kepala sekolah kah, dan lain-lain. Oke, gitu ya Sela ya. Iya Bapak, terima kasih banyak bagus. Pak, ini bagus bagus Sela ya. Saya pernah baca tapi di psikologi itu ya. Single parent itu ada di psikologi. Ayo yang lain boleh, kita masih ada ya, waktu. Saya Pak. Anggi, oke Anggi dulu, oke Anggi silakan.
Silakan Anggi. Anggi, diceritakan dulu sambil saya cari naskah kamu, Anggi. Anggi apa? Iya, Bapak. Anggi Regita, Pak, nama saya. Oke, Anggi Regita. Bagaimana, Anggi? Jadi tuh latar belakang saya pakai judul ini tuh soalnya kan ada banyak sih, Pak, latar belakangnya. Yang pertama tuh karena kan zaman sekarang tuh jarang banget sih, Pak, ada kegiatan olahraga gitu di sekolah-sekolah TK. Nah, jadi saya mengangkat itu. Terus yang kedua tuh, saya membuat kayak gerakan sama gerak dan lagu gitu. Soalnya kayak menurut saya anak usia dini zaman sekarang tuh sekarang tuh lebih ke gerak yang gak penting gitu, Pak, ngapalinnya. Kayak contoh gerakan TikTok yang diafalin itu kan kayak gak bermanfaat sih. Nah, makanya jadinya saya buat gerakan yang lebih bermanfaat, terus ya baik untuk perkembangannya juga. Seperti itu, Pak. Gerakan TikTok itu ada yang bermanfaat loh ternyata. Jadi kemarin saya hari Minggu, ya, walaupun keadaan masih sakit ya, karena diundang dari AP2M, kawan saya namanya Pak Surya itu dari Fakultas Olahraga, dosen PJKR. Itu kita main game gitu ya. Dia Zumba gitu. Dia Zumba, kemudian saya kan nggak pernah ikut Zumba gitu ya. Ayo Pak, ikut goyang Zumba gitu. Nah, saya ajak anak saya yang kecil. Ya, anak saya yang kecil, mereka ternyata goyang TikTok begitu. Anak saya yang kecil itu lebih luas daripada saya gitu. Terus saya bilang, ini gerakan kayak gini apa efeknya sih untuk kita ya, secara fisiologis gitu, apa efeknya sih gitu. Nah, ternyata ada. Ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang skalanya itu kita nggak bisa bergerak ini karena kelenturan otot dan lain-lain. Nah, gerakan-gerakan TikTok dengan bergoyang, berjoget itu ternyata walaupun terlihat alay deh ya, gitu ya, lebay. Nah, itu ada ininya, ada fungsinya untuk peregangan otot. Gitu. Nah, ilmunya apa? Ya, beliau yang lebih paham ya itu. Emang sengaja saya gitu. Saya kan kena hukum gitu loh, suruh jadi instrukturnya. Udah anak saya dan suruh ini. Anak saya umur 6 tahun ya, 6 tahun mau 7 tahun itu. Saya suruh ini ya. Lebih luas gitu ya. Nah, si dosen-dosen yang lain kan udah usia-usia semua ya. Nah, itu mengikuti gerakan itu. Nah, ternyata gerakan TikTok itu tidak semua nggak penting gitu ya. Ternyata ada beberapa yang penting. Nah, kalau latar belakang penelitian ini punya Anggi ini untuk menciptakan gerakan, ya, gerakan yang senam begitu. Ini adalah penelitian pengembangan. Kalau judulmu seperti ini kuantitatif. Ya. Kalau judulnya seperti ini adalah penelitian kuantitatif. Yang dinilai oleh Anggi itu adalah efektivitasnya. Efektif nggak sih? Untuk meningkatkan gerakan senam ceria atau sehat ceria ini untuk meningkatkan motorik kasar, nah, efektif nggak sih gitu, gampangnya gitu. Tapi kalau kamu ingin menciptakan sebuah gerakan, suatu tari ya, suatu senam begitu ya, nah ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan. Beda, bukan kuanti, bukan eksperimen, tapi pengembangan. Ya. Nah, ini tadi saya tangkap Anggi kan bilang saya mau membuat sebuah gerakan yang enggak. Nah, ini pengembangan. Ya. Produk nanti hasilnya, gerakan-gerakan. Nah, Pak, nanti berarti saya ciptakan gerakan-gerakan begitu, ya. Kemudian saya saya coba untuk terapkan di TK, sebuah TK gitu, betul. Nanti sebelum diterapkan, Anda harus punya namanya validasi ahli. Nah, bisa saya bantu nanti dari teman-teman jurusan olahraga, ya, teman-teman di Fakultas Olahraga,
itu bersedia itu kalau menjadi analisis ya, analisis ahli gitu ya. Ya, gerakan ini itu fungsinya untuk apa, itu nanti nggak perlu Anggi yang ini kan gitu ya. Nah, bisa ya, kalau memang idenya untuk menciptakan gerakan ya. Tapi kalau idenya hanya untuk, bukan hanya, maksudnya tujuan kamu itu untuk meneliti apakah gerakan ini efektif atau tidak untuk meningkatkan motorik kasar anak, itu cukup kuantitatif. Bagus mana Pak? Ya bagus produk lah ya, karena itu kan bisa apa namanya penelitian pengembangan itu bisa menciptakan sesuatu ya. Di prodi kita ini, prodi ilmu pendidikan ya, itu pembuatan dan penciptaan hasil cipta rasa karsa karya itu sulit. Beda dengan teman-teman jurusan teknik, dia menciptakan motor listrik, dia menciptakan mobil listrik, dan gitu. Ya, karena kita ilmunya humaniora, ilmunya tentang manusia. Gitu. Oke, good, bagus. Ya, coba pelajari ini siklus. Udah baca-baca kan ya, ini siklus. Siklus itu berarti action research. Action research itu berarti gerakan. Anda udah punya gerakan. Gerakannya itu diuji cobakan di sebuah kelompok. Nah, itu adalah action research. Oke. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Kalau PTK itu seperti apa, Pak? PTK. Soalnya saya baca beberapa dia yang menggunakan PTK. Ya. Oke, PTK itu adalah penelitian tindakan kelas atau singkatannya bahasa Inggrisnya adalah Classroom Action Research. Nah, itu PTK. Termasuk dari 4 topik atau 4 hal yang akan kita buat skripsi. Kuanti, kuali, action research, dan R&D, research and development. Kalau action research, produknya harus ada dulu. Ini bisa disebut juga penelitian eksperimen. Ya, produknya harus ada dulu. Baru kita treatment, ya, kita berikan kepada kelompok kontrol, kelompok uji coba. Tuh. Nah, jadi PTK itu berasal dari kegalauan guru ya, melihat situasi yang ingin ditingkatkan. Contohnya begini, waduh murid-muridku kok sekarang lesu-lesu semua ya, maka seorang guru berinisiatif akan membuat action research. Saya coba sih, saya akan memberikan sebuah metode belajar dengan gerakan. Kalau pagi saya kasih senam. Nah, gitu. Dilihat apakah dengan diberi senam itu anak-anak masih lesu atau tidak, begitu. Nah, itu namanya PTK. Penelitian tindakan kelas. Jadi guru memberikan treatment, memberikan apa treatment itu apa sih ya? Misalnya teman-teman. Pahami tapi treatment ya. Pendekatan atau memberikan sesuatu begitu ya, memberikan layanan ya, memberikan pengajaran begitu, treatment itu kepada murid-murid, diharapkan terjadi peningkatan, suatu peningkatan pembelajaran, peningkatan konsentrasi atau macam-macam sudah. Prinsipnya diberikan sesuatu meningkat gitu. Pak, kalau nggak meningkat gimana? Nggak apa-apa, berarti metode ini tidak berhasil. Nah, tapi caranya itu namanya action research. Gitu ya. Caranya itu adalah action research. Iya, Bapak. Silakan, Pak. Berarti itu nggak untuk guru aja ya, Pak, kalau PTK itu. Untuk kita yang mau nyusun skripsi misalnya gitu juga bisa. Harus ada kelompoknya, paham ya? Harus ada kelompoknya.
kalau Anda itu bekerja, enggak, Pak, saya kan enggak punya murid, ini gimana, Pak? Nah, bekerja sama dengan guru bisa. Ibu, boleh saya uji cobakan ini di kelas Ibu? Bapak, boleh uji cobakan di kelas Bapak? Itu boleh. Ya. Nah, namanya penelitian tindakan kelas. Kalau kita, ya, kita enggak punya kelas, itu namanya action research. Penelitian tindakan. Gitu. Tapi lazimnya di guru, ditambahin namanya classroom. Classroom action research. Gitu. Apakah harus guru? Kalau PTK harus guru, ya. Kalau action research, ya, tindakan, penelitian tindakan itu tidak harus guru. Gitu. Tapi kalau Anda nanti uji cobanya di kelas, maka harus bekerja sama, kolaborasi dengan guru. Kan teman-teman nggak punya kelas, gitu kan? Yang punya kelas adalah guru tersebut. Ya. Ada dua pilihan ini, Anggi. Kamu pakai action research, ya? Atau pakai R&D, research and development, mengembangkan sebuah gerakan. Bagus itu, ya. Coba. Itu Anggi, ya? Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang lain, ayo. Masih ada sedikit ini. Saya, Pak. Saya. Oke, dua lagi. Siapa dulu? Wahyu Riani Wulandari. Juga, Wahyu dulu, ya. Wulandari, Wahyu. Ayo, silakan. Diceritakan, gimana, Wahyu? Sambil saya buka. Iya, Pak. Jadi punya saya itu sebenarnya saya judulnya juga kurang ser gitu Pak sama judul saya. Masih bingung. Oke. Halo. Jadi saya ambil apa namanya? Masih umum judul saya gitu Pak. Terus saya kenapa saya ambil judul kayak gitu? Karena saya pernah mengalami apa pernah tahu gitu Pak di suatu lembaga terkait dengan program parentingnya. Terus saya tertarik gitu Pak sama kayak biasanya orang tuanya itu pernah saya dengar itu orang tua siswa yang melaksanakan program parenting itu kayak gerundel gitu Pak, kayak apa namanya? Duh, kok nyusahin banget sih program parenting gini. Apa malah kayak kurang tertarik gitu Pak sama program parenting yang ada di sekolah itu. Jadi saya tertarik untuk melihat pandangan dari orang tuanya bagaimana persepsi tentang pengadaan program parenting di sekolah tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau judulnya tentang ini berasal dari Anda mendengar ya fenomena bahwa ya sekolah itu ngasih parenting itu sebuah layanan khusus ya. Sebuah layanan khusus di sebuah sekolah. Kok tambah responnya orang tua kok nyusahin sih pagi-pagi disuruh kumpul gitu-gitu ya. Atau mungkin yang lain ya. Kok responnya begitu ya gitu ya. Jadi timbullah rasa curiosity ya, penasaran di situ. Kok bisa ya? Padahal ini program bagus, seorang tua menganggap ini nyusahin. Nah, lalu ini bisa dikupas dari dua pisau. Yang pertama, pisau kualitatif. Kualitatifnya apa? Ditanya tuh orang tua yang merasa tadi tuh apa keberatan untuk mengikuti program parenting. Dari sudut pandang dia, kenapa? Jangan-jangan hanya dia yang gitu. Kan gitu. Yang punya masalah. Yang lain happy-happy aja. Gitu. Nanti dengan kan udah ketemu nih informan kuncinya orang yang bilang, "Tuh kok nyusahin ya?" gitu kan. Itu informan kunci pertama. Nanti ternyata dia hanya berkembang ya. Ternyata ada lagi yang begitu, yang lebih ekstrim daripada dia, ternyata ada. Nah, itu berarti kita nanti akan ganti dia menjadi informan tambahan. Gitu. Nah, atau pisau yang kedua dengan kuantitatif. Nanti kamu menilai begini, bagaimana efektivitas program parenting terhadap apa meningkatkan
animo atau meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pola asuh. Nah, gitu. Jadi yang Anda nilai adalah efektivitasnya. Sebetulnya efektif nggak sih program parenting itu di TK ini? Jadi masukkan nanti. Loh, program parenting itu di mana-mana efektif. Ya, itu kan di tempat lain, di tempat Anda, ini tidak efektif. Ya udah, kalau tidak efektif nggak usah diadakan aja. Itu namanya mutung, ya, itu namanya ngambek. Nah, berbeda. Ya. Tugas kita meneliti, memberikan rekomendasi. Bapak, Ibu, kepala sekolah yang terhormat, program parenting di Anda ini tidak efektif dari penelitian saya. Ya. Maka saran atau rekomendasikan, maka coba dievaluasi parentingnya. Jangan-jangan parentingnya setelah sholat subuh. Ya. Ngaji bareng begitu. Ya, mak-mak ini kan perlu ke pasar, ya. Saya aja tadi itu sempat nganter istri juga untuk beli sayur pagi-pagi, ya. Baru sadar kalau ada pertemuan orang tua. Nah, di jalan akhirnya gitu. Nah. Jadi begitu. Ya. Memberikan saran. Kalau efektif ini sudah efektif. Namun ada temuan seperti ini. Nah, gitu. Nah, boleh, ini udah oke kok. Ya. Kalau persepsi orang tua ditinjau dari kecil, ya, ini hanya persepsi, kalau ini kualitatif, kalau ini, ya. Ini kualitatif. Ini kuantitatif deskriptif. Persepsi orang tua ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Ya boleh juga sih deskriptif kuantitatif. Kualitatif pendekatan studi kasus. Oke, boleh ini. Ya. Mohon maaf Bapak izin bertanya. Kalau misalnya dengan judul saya yang persepsi orang tua itu, kalau misalnya saya menggunakan pendekatan kuantitatif, maksudnya itu kan saya kan mau tahu aja gitu loh Pak, gimana pandangan orang tua siswa gitu, secara keseluruhan, misalnya saya sebar angket gitu Pak, di 30 orang tua, kayak gitu. Nah terus saya tuh ambil hasilnya dari situ Pak, apa bisa ya Pak? Ya bisa, itu namanya kuantitatif deskriptif. Bisa aja. Bisa. Baik, terima kasih Pak. Bisa. Oke, satu lagi tadi siapa tadi? Rianita, Pak. Rianita, oke, Rianita. Khalifatul setelah ini ya. Oke, Rianita, silakan. Ria, silakan diceritakan dulu bagaimana. RRRR, Rianita. Ayo, Ria. Baik, Bapak. Kenapa ya? Macet ya. Apanya yang macet ya? Ayo. Gak usah dibaca, kan Anda yang ngetik kan? Saya punya ide begini, Pak. Ayo. Ria? Mohon maaf Bapak, sinyal saya terputus, saya lewat Mikaelin. Oh, berdua. Iya, boleh. Iya, ya, silakan. Gimana ini? Jadi ini saya mau mengambil judul tentang pengembangan alat permainan edukatif Busyboard dengan tema binatang untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak lambat belajar atau slow learner. Ini saya berdasarkan pengalaman saya, Pak. Jadi saya itu punya adik. Adik saya itu kayaknya mengalami itu anak lambat belajar itu, soalnya dia itu sulit menangkap materi yang diajarkan gitu Pak, kalau di sekolahnya gitu. Sampai harusnya sekarang itu dia kelas 1, tapi
masih diulang lagi di TKB gitu. Terus saya mengambil pengembangan alat permainan edukatif busi board ini dari modifikasi pengembangan permainan busi book. Oke. Sebentar ya. Coba. Apakah busi board ini sudah ada produknya? Kemarin saya cari-cari itu sudah ada, Pak. Cuma untuk di UM sendiri itu masih kebanyakan menggunakan yang busi book. Dan itu pun dari prodi PLS sama PLB. Untuk PG PAUD-nya itu baru, enggak, dia juga memodifikasi menjadi busi bag, Pak. Oke. Masa enggak ada sih PAUD? Padahal banyak kok ya. Yang di UM enggak ada ya berarti ya? Oke. Maunya Rianita ini apa? Eksperimen kah? Membuat iya, begitu kah? Membuat iya. Begitu ya? Iya. Membuat atau barangnya sudah ada dulu? Jadi saya barangnya sudah ada, terus nanti saya uji. Ya saya ujikan. Sudah ada penelitian sebelumnya belum ya tentang busi board ini? Ada, Bapak. Tapi oh ini ya? Tapi kayak tidak dari UM. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau gitu eksperimen ini, penelitian eksperimen. Ya. Ya. Jadi begini, kalau alatnya belum ada, berarti Anda membuat sebuah produknya, gitu ya. Berarti itu penelitian R&D, pengembangan, research and development. Tapi kalau alatnya sudah ada, kemudian Anda ingin uji cobakan, mempengaruhi nggak sih ini? Itu penelitian eksperimen, ya. Ada pretest dan ada posttestnya. Pretestnya diuji coba dulu sebelum dikasih permainan ini gimana gitu. Kemudian diberikan permainan seperti apa. Nah, eksperimen ini juga bisa juga kalau Anda melakukan eksperimen ini dalam satu kelas itu namanya penelitian tindakan kelas. Oke, tapi kalau hanya satu orang itu namanya eksperimen. Ada eksperimen non kuasi, ada eksperimen kuasi itu nanti ya nanti saya jelaskan. Di materi eksperimen gitu ya. Tapi secara ide boleh bisa ya. Nah, jadi ini penelitian eksperimen. Kalau ingin diuji cobakan di kelas, penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, ini bagus teman-teman sudah mulai mengerucut ini ide-idenya apa? Fokus ya. Oke. Okay. Nggak masalah, nggak dari UM nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Gitu begitu ya Nita ya. Iya Bapak, baik Bapak. Bagus. Baik Khalifatul, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya di sini saya menggunakan judul yang nanti akan ditayangkan, judul tersebut membahas tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking anak seperti itu. Karena sejujurnya latar belakang yang saya buat, karena kebanyakan dari anak sendiri itu masih ada rasa malu, jadi masih kurang rasa percaya diri. Jadi di sini saya ingin bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan bahasanya. Selain itu, di sini saya juga menerapkan beberapa, langsung memfokuskan kepada mendongeng. Kenapa? Karena konteksnya anak-anak juga berkegiatan dengan sesuatu hal atau imajinasi seperti itu. Dan saya juga memberikan pengaplikasian, yaitu menggunakan face painting juga untuk prakteknya seperti itu, rencananya seperti itu, karena nanti akan memberikan rasa penasaran sendiri. Setelah ini tuh anak juga akan mengaplikasikan dengan caranya dia, bagaimana sih cara melukis di wajah seperti itu. Oke. Komentar saya ya. Habis nih. Ini. Masih terdengar ya suara saya? Ini sudah habis, Mbak. Masih, Bapak. Oke. Ingat, teman-teman, sifat riset, salah satu sifat riset itu adalah limited.
atau terbatas. Nah, terbatas itu bisa berarti terbatas dalam skup permasalahannya, bisa juga terbatas dalam skup pelaksanaannya, bisa juga terbatas dari skup jangkauannya. Artinya bagaimana? Dari judul kamu udah keren banget sebetulnya, ya. Idenya juga sudah ada, public speaking. Kamu melihat mungkin dari kegalauan anak-anak yang takut untuk ini, aneh ya, tapi ya ini anomalinya. Justru anak-anak itu public speaking-nya keren loh, ya. Kalau Anda mungkin masih malu-malu ya. Anak-anak itu kalau saya amati ya, beberapa hanya sedikit saja. Kalau persentase 0 sampai 100 itu kurang dari 10% itu anak itu malu ketika disuruh maju. Anak-anak usia dini ya. Saya sering masuk ke TK, masuk ke playgroup itu saya minta untuk maju ke depan kelas, kemudian dia storytelling or something gitu ya, menceritakan sesuatu apa, mereka mau maju. Walaupun tidak begini ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum, tidak seperti itu kan Anda ya. Anak-anak itu berani untuk maju. Public speaking-nya ya begitu ya. Bukan berarti kita sambut Bapak Yudit yang akan kita teman-teman membedakan dongeng, ya enggak kayak MC begitu. Tapi public speaking untuk anak usia dini itu apa sih? What do you expect? Ekspektasi Anda untuk public speaking anak usia dini itu bagaimana? Berpidato kah? Apakah dia bisa untuk at least apa introducing themselves? Ya. Atau bagaimana? Ya, itu ya, coba di ini dulu ya. Diperjelas dulu definisi operasional public speaking anak usia dini. Dicatat ya, Koga ya. Iya, Bapak. Public speaking usia dini ini bagaimana? Beda pasti konsepnya dengan public speaking secara umum. Public speaking secara umum dia mampu apa namanya grab attention di audience gitu. Kan nggak mungkin anak usia dini tiba-tiba pegang mic kemudian dia baik, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya Alistair Carleon akan menyanyikan lagu. Kan nggak mungkin seperti itu. Ya by the way itu anak saya, namanya anak saya. Jadi nggak mungkin public speaking-nya seperti itu. Kan? Nah, public speaking-nya seperti apa? Apakah keberanian, paham maksud saya, keberanian diri untuk maju di depan kelas itu termasuk dalam aspek keaktifan. Ya. Bu guru, Pak, ini saya, ayo siapa yang mau maju? Ya, ada yang mau maju ya, ada yang malu-malu. Ayo, itu siapa namanya? Gitu ya. Ryan, Pak, oke Ryan, silakan maju. Ayo Ryan, jangan malu-malu gitu. Dia maju. Kemudian dia pegang mic. Oke, nama saya Ryan. Oke. Usia saya 5 tahun, masa begitu? Kan enggak. Oke, paham maksud saya? Jadi public speaking itu harus dibatasi dulu. Public speaking anak usia dini kita akan mengajarkan apa? Ya. Apakah keberanian dia? Ya. Apakah kepercayaan, meningkatkan kepercayaan diri dia untuk berani apa speak up? Ya, ngomong di depan mana itu kelas ya itu. Tapi coba deh, kok saya belum menemukan anak-anak yang mungkin ketika dalam metode mendongeng sederhana itu saya menyimak beberapa ini sejauh pengalaman saya melihat perkembangan anak-anak itu begini, anak-anak itu ketika menceritakan, ayo ceritakan sesuatu. Gambar apa ini? Gajah. Ayo siapa? Ada yang pernah ke kebun binatang enggak? Pernah. Boleh cerita. Ya, gajahnya makan ini loh. Mereka berani. Ada yang enggak? Enggak. Ya mungkin mereka enggak pernah melihat gajah sebelumnya atau apa. Saya juga enggak lebih jauh tentang itu ya. Gitu. Jadi pengembangan public speaking ini apa? Harus dijelaskan dulu. Ya, untuk meningkatkan keberanian kah? Atau vocabulary kah? Penambahan kosakata dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah ketika kamu ini menggandengkan dengan pengaplikasian face painting. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Kofifa. Ya, kecuali face painting itu bisa meningkatkan public speaking, karena kalau saya kok belum nyambung ya antara face painting dan public speaking. Nah,
public speaking itu adalah perbendaharaan kata, dia berani tampil di depan umum, ya. Kemudian runut, ya. Mungkin dia mengenalkan diri, nama saya, nama orang tua saya ini, alamatnya, rumah saya di sini, gitu ya. Saya punya saudara berapa, saya punya kakak, saya punya adik, gitu aja public speaking itu manusia diri. Dan dia bisa menceritakan sesuatu, dongeng, gitu. Menceritakan sebuah gambar sesuai persepsi di pemahaman dia, itu public speaking menurut saya. Tapi yang menarik di sini ada pengaplikasian face painting. Face paintingnya bukan yang kita gambar-gambar di wajah itu ya? Iya Bapak, menggambar karakter di wajah. Menggambar karakter? Iya, jadi saya nanti inginnya menjerumuskan ke dongengnya itu tadi. Jadi di gambar kita di wajahnya dicoret-coret gitu? Iya. Oh, lalu fungsinya apa? Apa yang didapat di situ? Kan ada cap. Iya, untuk pencapaiannya sendiri, untuk face paintingnya sendiri. Karena di sini saya public speaking ini inginnya menjerumusnya ke mendongengnya. Nah, di mendongeng itu saya sertakan ada pengaplikasiannya secara seninya. Seninya itu juga dari face paintingnya itu tadi. Jadi anak membuat karakter sendiri di wajah kayak gitu sesuai dengan karakternya seperti itu. Nanti akan bercerita tentang apa dan itu nanti anak kan diberikan ini gambaran saya yang saya bayangkan Bapak tapi jadi nanti anak akan diberikan gambaran sebuah cerita dongeng. Terus nanti anak mendengarkan. Setelah mendengarkan anak akan memahami tahapan apa yang harus apa saja yang dia dengar. Nah, di situ ada penokohan. Nah, penokohannya itu diterapkan pada face-nya, face atau face menggunakan face painting-nya. Jadi nanti ada penyediaan body painting seperti itu untuk anak-anak. Akhirnya anak-anak terserah itu pengaplikasinya tidak harus seperti ini, terserah mereka ingin mencoret-coret wajahnya seperti apa. Karena itu melihat dari pemahaman saya, face painting itu aman untuk wajah juga seperti itu. Dan di situ anak juga meningkatkan kemampuan kreativitas serta cara menggambarnya seperti apa, seperti dan imajinasinya seperti itu, Bapak. Nah, kalau gitu public speaking-nya di mana nanti? Mungkin melalui mendongeng itu, Bapak. Boleh tidak? Kalau oh, ya. Saya pikir yang mendongeng itu nanti si anaknya mendongeng. Iya, untuk mendongeng itu rencananya si anaknya gitu. Apakah bisa Bapak? Saya juga. Oh, jadi gini, ini kembali ke kalimat saya yang pertama, teman-teman yang lain. Sifat reskripsi itu adalah salah satunya adalah limited atau terbatas. Jadi if you want to grab out all of the topic, itu I think is quite difficult. Ya. Walaupun ide itu sangat bagus ya, ada public speaking, face painting, kemudian Anda korelasikan, tapi I think is quite difficult. Ini bukan berarti saya berarti enggak boleh-boleh. Ya, cuma saya pribadi belum paham nih. Public speaking anak-anak dilatih mendongeng, kemudian dia face painting. Kenapa enggak satu aja dulu ya? Kita fokus ke bagaimana mereka bisa mendongeng storytelling gitu ya, menceritakan dongeng sederhana. Face painting-nya itu kita bisa juga face painting, dia menggambar bagaimana imajinasi mereka ketika mendengar dongeng gitu. Tapi kalau mau digabungin juga sebetulnya nggak apa-apa, tapi kamu nanti akan ada dua treatment yang berbeda. Yang pertama mengajarkan anak-anak public speaking melalui dongeng. Yang kedua, kemudian Anda harus melihat face painting-nya, menganalisa face painting-nya seperti apa. Kalau saya tangkap begitu ya, karena ada kalimat serta pengaplikasian face painting. Nah, saran saya pilih salah satu. Maaf, pilih salah satu deh, Bu Viva. Ya. Baik, Bapak. Ya, saya bingungnya juga di situ. Satu aja. Ya, salah satu face painting-nya aja kalau face painting. Kalau public speaking-nya aja supaya anak-anak tadi kan ada speech delay tuh, ya. Ada teman speech delay. Yeah. Nah, ini bukan speech delay lagi nih. Ini bisa mendeteksi nih. Anak ini speech delay atau enggak ini kan gitu. Yeah. Bisa diberi gambar, dongeng gitu. Dia sudah cerita. Coba kita lihat berapa perbendaharaan katanya dia.
perbandaan kalimat dia apa? Apakah dia bisa merangkai sebuah kalimat aktif, ya, menjadi sebuah cerita? Bisa. Iya, Bapak. Iya, coba dicari. Kalau ini sebentar. Relevansi dongeng pembentukan karakter ini bukan orang tuanya mendongeng. Make up karakter. Oh, ini kamu habis baca ini apa? Face painting, teknik manual, kosmetik tinta loh. Ini penelitian tentang face painting. Bukan yang untuk anak-anak. Relevansi dongeng. Nah, ini oke nih ya. Tapi ini tentang mahasiswa ya. Kepercayaan diri. Mahasiswa kemudian Anda nyoba keterampilan berkomunikasi. Makanya, what you expect, apa sih ekspektasi kita terhadap pengaplikasian public speaking anak-anak itu kayak apa sih? Apakah anak-anak bisa langsung presentasi? Kan enggak. Ya. Kita aja kadang mahasiswa diminta presentasi juga kadang masih malu-malu, ya kan? Dikasih mikrofon juga enggak langsung grab gitu ya, ambil gitu, enggak. Nah, public speaking apa nih anak-anak gitu. Itu bagus juga ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Begitu ya teman-teman ya, jadi tolong yang lain yang belum sempat terbaca coba di pertegas lagi ya. Tadi ada ASEAN, ya, ada beberapa teman ya, yang belum sempat untuk ini dibaca artikel-artikelnya ya, ditambah gitu. Ya. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke pisau-pisau penelitian. Harapan saya tidak ada kalau lagi. Sebisanya aja udah. Ya. Sebisanya dulu. Nanti kita lakukan pendalamannya seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, tolong ini diskusi-diskusi kelompok diaktifkan ya, supaya Anda bisa dapat wawasan di kelas, nanti kita bicarakan seperti apa itu. Oke ya, gitu teman-teman ya, sesibuk-sibukmu tapi kalau sudah komitmen tolong untuk skripsinya diprioritaskan juga ya. Oke. Terima kasih. Yeah, I think time's up right now. 11 lebih ini. Yeah, mohon maaf ini lebih-lebih. Yeah, jadi insya Allah minggu depan kalau bisa luring-luring. Yeah, lihat kondisi aja dulu. Sebelum bulan puasa saya ingin ada lebih. Yeah. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sehat-sehat semua minggu depan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.